Alhamdulillahirrabbil Fatah. Malam Jumat Kliwon ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majlis ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini, akan tetapi kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Kita dibuka dulu dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Bu. Sepakat Bu? Jadi sebelumnya kita buka dengan pembacaan. Silakan dengan segala hormat, monggo. Turun dan akan saya cek satu-satu, dan sebelumnya mohon nanti tertib ya, Bu ya. Tertib biar semua yang hadir kecekel apa salam dan apa. Tidak aja apa? Semrawut. Tetap dengan tenang dan dengan tenang. Insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir di sini, mudah-mudahan semua doa-doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama saya baca sholawat, semua yang hadir perutnya dipegang ya, perutnya dipegang. Karena perut ini adalah semencok, kesemutan, mata yang blenger, semua penyakit adanya di perut. Karena perut adalah terminal semua makanan. Jadi apa yang kita makan, minum, semua kumpulnya. Mudah-mudahan semua perutnya sehat. Ketika perut sehat, insya Allah semuanya sehat, insya Allah. Jadi ketika saya membacakan sholat Nabi, semua pegang perutnya. Ya, pegang perutnya. Bang beri dapat keturunan-keturunan, mudah-mudahan ya cepat diberikan keturunan sama Allah. Ya, pegang perutnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Allah.
Mudah-mudahan semua hajat kita yang hadir di sini kita sining awake ake setan belek setan engklek kabur kabeh wis. Yeah.